Sebanyak 600 warga Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, antusias mengikuti vaksinasi dosis pertama dan kedua yang diadakan oleh IKA Unpad bekerjasama dengan pihak Puskesmas Jatinangor. Ratusan warga tampak semangat mendatangi halaman kantor Kecamatan Jatinangor, bahkan mereka rela mengantri demi mendapatkan vaksinasi dosis ke-1 dan ke-2. Menurut salah seorang warga, Supatno mengatakan dirinya akhirnya bisa divaksin dosis kedua setelah sebelumnya sempat tertunda akibat kendala kesehatan. Total ada sebanyak 600 warga yang mendapatkan manfaat vaksin dosis 1 dan kedua. Sebanyak 14 nakes dari Puskesmas yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan yang bekerjasama dengan IKA Unpad. Untuk 3 kecamatan yaitu Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimagung, dan Kecamatan Tanjung Sari yang berada di Kabupaten Sumedang menjadi prioritas vaksinasi karena merupakan daerah pendidikan terutama mahasiswa yang akan secepatnya melaksanakan kuliah tatap muka. Dari Sumedang, Jawa Barat, Husni Nursa melaporkan. Untuk vaksin COVID ini saya kira masyarakat sangat membutuhkan, dan termasuk saya ini sudah beberapa kali saya juga karena kendala kesehatan, alhamdulillah sekarang vaksin kedua sudah bisa dilaksanakan di PKN Jatinangor. Sebelum vaksin ini? Sebelum kita meninggalkan lokasi, nunggu kurang lebih seperempat jam. Seperempat jam ya.